Sungguh lagi sekali Allah Ta'ala kata, dua kali Allah Ta'ala kata, tekankan lagi bahawa sungguh setiap kesusahan yang kamu lalui itu kusertai ianya dengan kebaikan dan kemudahan. Sebab itu jalan nak pergi ke baik ini atau jalan yang lurus ini, tuan-tuan puan-puan, memang bukan satu jalan yang mudah kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu memang tak mudah. Jadi sukar, jadi susah. Ini yang kita nak ambil perbincangan malam ini. Kita nak cuba mengupas sedikit sebanyak, insya-Allah, tang mana kata jalan yang lurus ini. Yang dirahmati lagi kita kasihi Al-Fadilatul Syekh Tuan Pengerusi Surau An-Nur, Al-Fadilatul Syekh Sahabat Kekanda Ustaz Alias, yang dirahmati lagi kita kasihi kepada seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur yang memberi dan menerangi cahaya di segelenak pelosok penduduk di Balakong, di Taman Kenari Ceras ini, insyaAllah, di Taman Bandar Tun Hussein On ini, insyaAllah, Ashabul Fadilah Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Siak serta Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur, sekaligus kepada yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus mai bawa kawan-kawan berhimpun di rumah Allah ini dengan satu tujuan, tuan-tuan puan-puan, sebagaimana yang disebut dalam surah Az-Zukhruf sebentar tadi pada ayat 36 dan 37. Mudah-mudahan mereka yang duduk dalam raudhah majlis-majlis macam ini, mudah-mudahan akan menjauhkan godaan dugaan syaitan dunia daripada diri kita. Amin. Ya Allah. Para hadirin sekalian, tamu-tamu sekalian, yang merafakkan kesyukuran kehadirat Tuhan punya dunia kerana dapat mempertemukan kita untuk menambah baik lagi perkara-perkara keburukan yang selama ini kita lakukan. Jadi perkara pada malam ini setidak-tidaknya menjadi bukti di hadapan Allah nanti, dunia ini bukan tempat untuk menerima gaji, tetapi akhirat tempat kita terima segala amal gaji kita ini berupa pahala. Dunia ini memang tempat berletih-letih, tuan-tuan dan puan. Sebab itu tujuan kita satu saja, setidak-tidaknya kita bukan menjadi peneman-peneman syaitan pada malam ini. Alhamdulillah, yang bakal juga akan menemankan Ana yang daif pada malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, sahabat korek kita, selalu semayang dengan beliau di Damansara Perdana, kadang-kadang nampak wajah beliau. Orang lain balik awal, dia balik last sekali. Dalam Islam dia ada perkataan as-sufi, ya, sufi. Ada sufi. Kalau Iqman, dia tak panggil sufi. Tau Iqman? Donian. Dia panggil sifu. Sufi, sifu. Dekat-dekat tembok original ni. Kan? Kalau Muslim, ada golongan as-sufah, ahlus sufah di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada beranda belakang. Belakang makam Rasulullah. Belakang dapur Umar Aisyah itu. Ada satu pangkin, itu tempat ahlus sufah. Ahli sufi ni, mereka ini yang dah tak ada rasa dah dengan dunia. Dia dah tak ada rasa dengan dunia. Maknanya dunia ni tak ada apa bagi dia. Itu sufi. Jadi Allah mengangkat darjat orang-orang sufi sehingga Bagio Damasutra membuat sebuah lagu bertajuk Sufi. Subhanallah. Mai pada kaum Tionghoa pula, dia mai Iqman. Wong sifu. Sifu. Wong fai Hong sifu. Tapi yang mai malam ni bukan sufi, bukan sifu, tapi sofi. Jauh konar dia, Syekh. Sofi Jikan yang insya-Allah tabarakallah, alhamdulillah, dapat sama-sama mengikramkan kita pada malam ini. Subhanallah. Sebenarnya kami ini, ya, skrip Tuan punya dunia ni maha hebat, tuan-tuan.
sama sembang kedai kopi, tapi Allah temukan kami dalam rumah Allah dan rupanya ada slot beliau. Sama-sama lepas ini insya-Allah kita sabar dan kita sama-sama menunggu. Mungkin ada buah-buah mutiara yang nak dikongsikan. Kerana kami tidak mengajar, kita berkongsi rasa itu. Pasal berkongsi rasa itulah aku tengok mic dah macam rambai dah dalam. Aku perambil dah, aku tengok dah banyak benar. Nyanyi dulu mic satu je. Zaman-zaman Ro'ol kan. Kalau nak tanya Ro'ol, tanya Sophie lah. Dia berlakon sekali kan. Cuma dia pun dah berhenti daripada kumpulan, apa nama, kumpulan Al-Taqwas dia. Alhamdulillah. Musim panas ni tuan-tuan, musim panas sejuk dia main tekak semacam. Baik, tajuk yang diberikan pada malam ini hadirin hadirat rahimakumullah adalah jalan yang lurus. Subhanallah. Bila nak kita menyentuh atau respon dengan tajuk ini, orang yang nak dicari jalan lurus ni dalam perempuan, Allah adakan miracle-miracle baginya. Dalam keadaan ujian, dugaan, mihnah dan tribulasi, orang nak ikut jalan yang lurus ini, pastinya Allah bagi miracle. So apa? Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Semua faham ayat ini? Sungguh, apabila datang satu perkara menyusahkan ke atas kamu, kata Tuhan punya dunia, aku pasti sertakan ia dengan kesenangan. Itu tafsir dia. Kalau maksud dia lain, terjemah lain. Tapi tadabur dia, Allah nak bagi tahu kita makcik, apa dia? Bila kita jadi susah kerana nak mendapat redha Allah, dalam susah tu Allah pasti iringkan dengan kebaikan selepas itu ataupun waktu itu juga. Tak ada dia susah-susah memanjang, tak ada. Dia mesti diiringkan sebab Quran sebut. Quran sebut. Lepas tu fa inna ma'al usri yusra. Sungguh lagi sekali Allah Taala kata, dua kali Allah Taala tekankan lagi bahawa sungguh setiap kesusahan yang kamu lalui itu kusertai ianya dengan kebaikan dan kemudahan, kebaikan. Sebab itu jalan nak pergi ke baik ini atau jalan yang lurus ini tuan-tuan puan-puan memang bukan satu jalan yang mudah kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu memang tak mudah. Jadi sukar, jadi susah. Ini yang kita nak ambil perbincangan malam ini. Kita nak cuba mengupas sedikit sebanyak insya-Allah tang mana kata jalan yang lurus ini. Pergi Mekah ni tuan-tuan dan puan, saya tahu ramai para hujaj, para umrah kita, pak cik, mak cik, ibu bapa bawa sewer pergi Mekah belaka. Sampai di Mekah ada orang hari tu ceritalah, dia tak boleh tuan-tuan puan cakap Arab ni, orang pergi Mekah ni kena sikit-sikit nak kena tahu juga Arab. Tak usah banyak lah, sikit-sikit nak pakai, takut nak berdialog dengan orang Arab. Dia pun tak tahu bahasa Inggeris. Arab ni di Al-Sobiah dia memang pure Arab. Orang putih dia tak apa sangat. Pergi tengok orang Arab, sama kan. Jadi pakcik ni dia tak tahu, dia sesat tuan-tuan puan. Dia pakai tag tu, tunjuk dekat Pak Arab. Tak tahu. Dia nak cakap apa tak tahu. Dia duduk terfikir macam mana ni. Macam mana dia nak katakan sebab dia tahu dia punya hotel maktab dia tu menuju ke Masjidil Haram tu dia lurus je jalan dia. Jadi nak bagi tahu orang Arab tak tahu, dia teringat surah Al-Fatihah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Syekh bila dengar je ihdinas siratal mustaqim, dia sambung apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya-Allah. Ni kadang-kadang orang bahasa Arab tuan-tuan, ya. Ihdinas siratal mustaqim tu sebenarnya cerita kita malam ni. Sebab dia mencakup makna jalan yang lurus tadi. Di pohon tuan-tuan puan-puan 17 kali. Subhanallah. Sebab itu apa pun anda nak relatekan dengan apa yang anda bacakan pada surah Az-Zukhruf tadi,
bahawasanya kita nak lalu jalan yang lurus ini, tuan-tuan puan-puan, ada yang mengacaunya. Dah jumpa dah. Tertarung juga, tuan-tuan. Dah dapat dah feel tu. Lolos juga, tuan-tuan. Kenapa? Sebab itulah kita kena berpegang kepada ilmu syariat tadi. Sebab peramalan-peramalan solat, puasa, zakat, haji, sedekah, tolong anak yatim, orang miskin. Jangan berjudi, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan membawang atau mengunyit. Tu aku tambah je lah. Jangan fitnah-memfitnah. Banyak lagi lah kalau nak cerita, tuan-tuan perempuan. Pendek kata, semuanya amal ma'ruf nahyul munkar ini, dalam erti kata lain bahasa Melayunya, tinggalkan apa yang dicegah oleh Allah dan amal buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana barang siapa yang beramal dengan ilmu dia tadi, pastinya Allah mendatangkan pertolongan ke atasnya. Tetapi disebut dalam surah Az-Zukhruf tadi bahawasanya barang siapa, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, yang nak ikut jalan lurus ini, persoalannya ada syaitan yang menghalang, ada dunia yang menghalang, ada nafsu-nafsi yang menghalang. Ketika itulah syaitan itu kalau berjaya dia memanipulasi kita, apa yang berlaku, tuan-tuan perempuan? Dia akan menjadi golongan yang bukan syaitan saja, dunia juga menipu dia. Maka dia menjadi golongan hubbud dunia, orang yang ceritakan dunia dan takutkan mati dan sebagainya. Termasuklah yang disebutkan nafsu-nafsi. Nafsu itu beraja di hati, bukan iman terletak di hati. Maka apa berlaku? Yang berlaku ialah akhirnya dia terus-terusan begitu. Maka yang Allah hantar bukan berdamping dengan ku wahai si mambang, berdamping dengan syaitan. So ini persoalan kita pada malam ni muslimin muslimat rahimakumullah. Cuma mic kita ni ada bunyi sikit kan. Ada bunyi. Ha? Lampu ke? Kan? Maksudnya kabel ni kot. Maksudnya bunyi kabel mic. Memang ihdinas siratal mustaqim, jalan nak lurus ni dia macam-macam. Bunyi kabel dia macam-macam. Tu yang kena tambah top up banyak sikit malam ni. Kan? Bagi sound system canggih sikit. Kan? Kan? Sopi dia tahu lah buat ni. InsyaAllah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ni sahabat saya juga, ni bukan orang lain. Ni malam ni ramai rocker-rocker saya turun. Aku pun pelik juga. Ni Reno Mega, aku nyanyi Kumpula Mega sekarang. Sofi Jikan, Masya Allah. Semalam Khair Rahman Maharaja Lawak Mega. Man Raja Lawak Mega menang pula semalam. Member rapat tu, member rapat. Selalu ceramah dengan dia forum. Man Raja Lawak menang pula dengan putih. Mana-mana pun putih. 500 ribu je putih mata. Fuh, subhanallah. Baik. Kita nak relate dengan tajuk kita pada malam ni, insya-Allah, muslimin muslimat rahimakumullah. Di saat isu China Uyghur dizalimi, di saat ketika bergolaknya di persempadanan antara Pakistan dan India di Kashmir, bergolaknya di Assam, bergolak demi bergolak, Australia terbakar, kangaroo rentung. Dalam YouTube, tak, orang Kelantan goyak pergi, kita tengok gambar tu, tak boleh tahan. Kita tengok lagi apa berlaku. Semalam, dalam suasana begitu, ada seorang ulama Palestin, seorang tok guru Palestin, datang menyampaikan mauizah tazkirah dan peringatan dalam majlis akad nikah. Tengah duduk-duduk macam ni. Baca bayan. Tiba-tiba last kalimah dia sebut apa? La ilaha illallah. Dia tengok atas, orang yang meninggal.
Mudah-mudahan panjang umur aku ceramah malam ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku nak cerita pasal meninggal je memang tuan-tuan. Ni ceramah ni kita relax-relax sikitlah, tak usahlah tegang sangat, tak usah stres sangat tuan-tuan. Kita ceramah ni santai-santai. Santai biar sampai. Saya pergi ke Taiping. Ni cerita lama aku dah tak cerita ni. Saya pergi ke Taiping ceramah. Ini cerita pada hampir 10 tahun yang lalu. 10 ataupun 9 tahun lalu. Pergilah ke Taiping. Nama tempat tu dah lupa. Pergi ke Taiping ceramah. Ceramah-ceramah. Situ banyak askar tau. Bekas army. Banyak askar banyak. Habis ceramah tuan-tuan tuan-tuan. Ada satu pakcik ni. Dah bangun tuan-tuan. Biasa-biasa habis-habis khalas. Semua habis. Solat semua habis. Mayang semua. Om salam-salam kan. Ada satu pakcik ni. Dia sudah main. Kecil je pakcik. Dia main, dia tengok, dia usia Nana cantik yang dia usia kan. Dia pegang tangan Nana. Ni orang lain ada lagi ni. Dia pegang, dia peluk. Dia cium pipi aku. Hai, LGBT ke kan? Lepas tu dia peluk gila. Dia peluk tu tak lepas kan. Sampai tak bernafas kita. Subhanallah, cakap pakcik ni, subhanallah. Lain macam ni, lain macam cik mana ni. Akhirnya tuan-tuan berubah nasib. Pelik lah, pelik. Sembang, balik. Sembang balik. Balik. Besok saya tidur di hotel, balik tu on the way balik ke KL, dapat phone call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang Taiping masa Kedah lah, macam Kedah sikit, macam Penang sikit kan. Ni nak ubah Ustaz, bilang ni tu orang Ustaz. Gila. Apa ada ni? Pakcik kata kat orang ni, Syekh. Tak semalam tu ada satu pakcik tu yang kecil-kecil tu lah duduk sembang dengan ustaz semua. Dia peluk ustaz kami, duduk tunggu lama nak jalan, tak dapat semua. Dia peluk lama tu. Wah, tu aku ingat. Meninggal ustaz! Dia kata, Allah, astagfirullahaladzim. Kan, hampa nak gelak pun tak apa kena. Nak menangis pun tak apa nak kena. Kan, pasal dia meninggal. Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan. Itu pelukan tak akhir dia tuan-tuan perempuan malam tu tuan-tuan. Pelukan tak akhir dia. Masya Allah. Dia meninggal pasal apa? Dia keluar rumah kat simpang depan, accident. Bas langgar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu 'anhu warhamhu. Tapi yang bestnya, pakcik tu malam tu dia ada dengar kuliah. That is the best moment. Walaupun dia kembali Allah, malam tadi dia ada cop bahawasanya aku hadir nak cari jalan lurus tadi balik. Semenjak daripada kes itu, kalau boleh tuan-tuan puan-puan, janganlah peluk-peluk aku lagi lepas habis ceramah. Aku buat diri. Astagfirullah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Bila sebut jalan yang lurus, panas sikit kat ayah, panas kat ayah malam ni kat ayah. Betul kak? Saya tangan saya, mata saya tajam kak, saya tak boleh tengok, memang panas, betul. Memang panas. Kita sabar sikit noh, kita sabar sikit insya-Allah. Jadi tabung masjid saya lagi lalu, bubuh lebih sikit. Insya-Allah aircon ni kita akan tambah cantik, sound system pun bagus ni, baik insya-Allah. Ha ya, amin eh. Siapa lagi nak tolong tuan-tuan puan? Siapa lagi nak tolong? Ha? Koriah sinilah, orang sini. Manfaatkan balik pada orang sini, insyaAllah. Syekh Alias kita dah war-warkan tadi. InsyaAllah saat lagi tabung lalu. Bila tabung lalu, jangan menguap, mengantuk. Mata pun macam ni, kan? Lah, dah tabung ke sana, elok pula segera. Kan? Baik. Siratul mustaqim adalah merupakan jalan kebenaran. Jumlahnya hanya satu dan tidak terbilang. Sebab apa tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, dalam suratul An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Itu dalil daripada Quran, tuan-tuan. Ambil hadis. Quran sebut wa aqimus solah, tapi tak terang macam mana nak mendirikan solat. Hadis mai. Sebab itu hadis bagi tahu Jibril datang bertemu dengan Rasulullah cara macam mana untuk mendirikan solat, maka ditunjukkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang nak kita sebut hari ini, jangan hanya ambil Quran tolak hadis. Jangan ambil hadis tolak Quran. Sebab golongan ni sekarang dah berpuluh ribu dah dalam negara kita. Secara tidak sedar, secara bukan endorsement daripada mana-mana pihak, secara sembang-sembang kedai kopi, tuan-tuan puan, kita dapat maklumat bahawasanya ada orang yang menolak hadis. Ada orang yang ambil Quran saja, dia tak mau pakai hadis. Kalau kita ambil Quran saja, tak pakai hadis, memang tak semayang lah, tuan-tuan puan-puan. Pasal tak reti macam mana cara nak solat. Quran hanya sebut cara macam mana wa aqimus solah, suruh bersolat, dirikan solat. Tapi untuk menunaikan solat itu, kaedahnya macam mana? Kaifiatnya macam mana? Nah, ini yang kita nak ambil tahu, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi sebab itu, kita berbalik-balik, yakni itu dalam bab Quran yang anda bacakan tadi. Dalam bab yang kedua adalah bagaimana sepotong hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis. Dia ambil satu garis, ambil kayu dibuat garisan. Nabi buat garisan. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah, setelah Nabi buat satu garis, kemudian Nabi buat garis kiri dan kanan. Ini hadis sahih. Bila berlaku begitu, Nabi bersabda kepada Abdullah ibn Mas'ud, dia kata ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Maksudnya muslimin muslimat rahimakumullah, yang straight ni adalah jalan Allah, yang kiri kanan ni adalah jalan yang menyimpang. Hadirin hadirat rahimakumullah, bila kita tahu perkara ini, hadis riwayat Imam Ahmad tadi, tahulah kita bahawasanya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus ini ada disebut di dalam solat kita tadi. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, bila sebut dalam solat, Maka tak ada bunyi, tak ada bunyi. Dah. Test. Tak ada bunyi. This one. Cuba ini. Bismillah. This one. This. Cuba ini. This one to check. Cuba. Cuba. Okay, insyaAllah.
Inna Allah ma'asalit, insyaAllah. Zaman saya menyanyi rock ni tak pernah berlaku lah macam ni. Nak buat kerja baik dengan gitu je. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahwat. Jalan nak masuk syurga Allah ni penuh kan. Banyak rintangan dia je. Nak kena sabar banyak. Sebab memang dia begitu cabaran dia. Itu belum cerita zaman Nabi yang tak ada mikrofon kan. Ha, bila Ghurabah naik atas Kaabah tu, azan macam mana bayangkan? Kita dah ada apa nama corong kat atas pun, alhamdulillah syukur banyak-banyak kan. Dengar agak. Hayya 'alas-salam. Hayya 'alas-salam. Tu pun hayya 'alal bola juga kadang-kadang kan. Ha, tak apa. Aku pun tengok juga. Baik, di mana kita tadi? Bab Al-Fatihah. Baik, bab Al-Fatihah ini muslimin muslimat rahimakumullah adalah merupakan rukun dalam solat. Dia sama juga tuan-tuan puan. Tengok ya. Rukun Islam berapa perkara? Berapa perkara? Rukun Islam lima perkara. Rukun Islam lima perkara. Pertama, syahadatain. Kedua, solat. Ketiga, tuan-tuan, kalau aku seorang cakap, tidur ke apa? Ulang balik. Pertama, syahadatain. Kedua, solat. Ketiga, ha? Puasa. Empat, zakat. Lima, haji. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ulama' bahas, dalam rukun Islam tu, dia ada beza pula. Ada beza Ustaz? Ada beza. Beza tak mana pula Ustaz? Tiga fardu, dua wajib. Dah rukun Ustaz, kira memang kena buat lah. Ustaz, orang mengaji ni dia lain, pergi dia cara lain. Orang baca lain, orang mengaji dia tadabbur. So, sebab ulama' bahas lagi dalam rukun Islam yang lima, tiga itu jadi fardu, dua jadi wajib. Tang mana kata yang mana fardu, yang mana wajib Ustaz? Yang fardu, syahadatain. Kita pun tak tahu syahadatain kita perbaharui bila. Sebab itu kita solat. Sebab lahir-lahir memang dah Islam lah kita ni. Syukur, alhamdulillah. Betul? Kita tak tahu bila kita Islam. Cik Aliah pun tak tahu bila Islam. Kan? Tahu-tahu lahir dah Islam. Syahadatain kita dari mana? Sinead O'Connor, penyanyi Irish, Nothing compares to you. Ingat lagu? Masuk Islam umur 50 tahun je. Kita tahu syahadatain dia bermula umur 50 tahun. Kita ni bila syahadatain? Tu saya kata, dia fardu dah, dia termasuk dah. Yang kedua, solat. Solat wa aqimus solah. Dan dirikan solat. Itu ada disebut dalam Quran. Dirikan solat. Solat merupakan kefarduan, fardu solah, kan? Fardu solah disebut fardu. Satu lagi apa? Tiga, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil qat'i kata ku fardukan ke atas kalian saum, puasa. Maka kita kena puasa. Tiga benda ni tak mau tidak memang fardu. Dua lagi, satu zakat, satu haji. Zakat, ada orang dekat sini boleh bagi zakat kalau dia kena kepada kaedah, cukup dia punya structure dia sebagai seorang yang boleh memberi zakat untuk asnaf. Tapi ada orang pula, dia boleh pergi check dekat PPZ, rupa-rupanya dia check, hang ni bukan hang kena keluar zakat, hang ni orang kena bagi zakat ke hang. Macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya benda ini subjektif. Sebab itu bukan fardu atas semua. Bukan fardu atas semua. Hang layak mengeluarkan zakat saja boleh keluarkan zakat. Yang tak layak mungkin dia terima zakat. Sama juga haji. Manistatwa tu maknanya yang berkemampuan
Yang tak berkemampuan tidak difardukan pergi haji, tidak diwajibkan pergi haji, betul? Masya Allah tak berkemampuan. Jadi maknanya ini pembahagian ulama-ulama lagi. Tapi nak sebut pasal solat. Solat ni tuan-tuan, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam satu hadis qudsi, apa kata Nabi? Aku bagi solat ini antara aku dengan hambaku dua bahagian. Hadis ni panjang lah, tapi dia punya kita cut off. Maksudnya di sini, yang aku bagi solat antara aku dengan hambaku dua bahagian, maknanya berdasarkan maksud di sini ialah Al-Fatihah. Bukan keseluruhan solat tu. Al-Fatihah. So, bila disebut Al-Fatihah, ada dua bahagian dalam Al-Fatihah ini. Tang mana dua bahagian dalam Al-Fatihah? Tadi tuan-tuan baca, imam kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk Allah. Ar-Rahmanirrahim untuk Allah. Maliki Yaumiddin untuk Allah. Yang ini, ayat ni, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ini akan kaulah kami sembah, akan kaulah kami memohon, meminta. Kan? Ha, di sini permintaan kita. Maknanya dah mula ke kita. Kita meminta. Tadi puji Allah. Ni yang kata dua bahagian. So, bahagian kedua di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis tuan-tuan puan-puan. Itu semua kita yang minta. Maknanya bahagian kita. Tadi dah awal punya bahagian Allah, puji-pujian, kemudian di bawah semua kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Fatihah itu adalah solat. Sebab itu jadi rukun dalam solat. Sebab itu tak boleh main-main dengan Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini wajib baca, tak macam surah-surah lain. Kalau kita kelangkabut sangat pun solat tak cukup waktu, baca Al-Fatihah sudah memadai, kerana itu yang jadi rukun dia. Muslimin muslimat rahimakumullah, kalau dah surah Al-Fatihah menjadi rukun dalam solat, sudah tentu hebat. Dalamnya ada doa yang agung, dalamnya ada permintaan kita kepada yang maha agung, dalam tu segala-galanya muslimin muslimat rahimakumullah. Cuma mungkin bagi kita Al-Fatihah sudah jadi klise bagi orang yang umur 70 tahun. Tahu maksud saya klise? Dah jadi biasa-biasa. Dia jadi biasa lah, kan? Pasal apa? Pasal hari-hari duduk baca. Daripada umur 15 tahun sampai ni 70 tahun aku duduk baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Wajib baca, kan? Jadi dah jadi klise. Maksud jadi klise tu apa? Dia dah tak berapa nak rasa. Bukan orang sini lah. Ni orang tempat lain aku cakap ni. Orang sini, dia lagi berumur, dia lagi rasa bila baca Al-Fatihah tu. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, maka kesannya tak membekas ke dalam bila kita membaca dia dalam solat. Mudah-mudahan kita jadi insan yang lagi lama membaca Al-Fatihah, lagi kita hadam, lagi kita rasa, lagi kita rasa zuh, lagi kita rasa zuk untuk sama-sama. Kerana apa? Al-Fatihah ini besar tuan-tuan puan-puan. Kita lah tuan-tuan, tuan-tuan hari-hari pergi kerja, pagi-pagi dah rutin kehidupan kita, pergi kedai Pak Mat, apa dah pergi ke Alif Bistro ke mana-mana, setiap pagi sebelum masuk kerja, dia tarik unek, motor renda, roti telur unek. Contoh. Dah jadi rutin kita hari-hari dah. Lama-lama tuan-tuan, dah tak ada feel nak makan. Dia sebab apa? Hari-hari dah makan benda tu. Sebab itu yang kita nak ubah minda kita malam ni apa dia? Hang bacalah Al-Fatihah. Hang bacalah benda yang rukun dan wajib yang selalu kita buat daripada umur 15 tahun sampai lah ni. Kalau boleh tuan-tuan perempuan, pembacaan kita itu biar ada dengan fikir dan zikir sekali. Dia bukan baca dengan qauli je. Dah kena sampai dah tahap fikir dan zikir. Jalan pun berjalan kena fikir dengan zikir dah. Saya umur 50 tahun dah tuan-tuan. Dulu waktu saya sebelum umur 50 tahun, saya berjalan mungkin nafsu-nafsi.
Tapi sekarang ni kena berjalan, mesti ada satu method dalam hidup kita, apa dia? Fikir dan zikir. Kalau tak, rugi berjalan. Allah bagi pinjam dunia ni dan Allah anugerahkan roh duduk dalam sarung jasad kita, rugi. Kawan, tak ada makna. Pasal apa? Kita tak berfikir dan berzikir. Zikir ni apa tuan-tuan? Yang tadi saya buat tadi tu zikir, itu zikir qauli. Zikir bacaan. Zikrullah. Zikrullah ni ya Allah. Tuan-tuan duduk sini. Dalam hati ke apa? Awak yang panah dengan malam ni. Oh, saya panah. Oh, ada yang kata awak ustaz lambat ni. Ada kata apa, mikrofon kacau ni kata-kata. Duk fikir apa? Tapi ada insan pada malam ni, dia duduk dari tadi, tengok Allah. Itulah zikir Allah. Makcik sekejap lagi balik, tengah makan, tengah minum, tengok TV. Zikir Allah, ingat Allah. Kita nak yang tu. Nak dapat jalan yang lurus, kena ada itu. Kalau tak ada yang tu, dia miss saja, memang jalan kita pergi sangat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu ihdina, ihdina minta kepada Allah Subhanahu taala, yakni apa dia? Sama macam kita buat subuh tadi. Imam baca kunut subuh kan? Imam baca Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kan? Ada juga kadang wa barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya, khusyuk nampak. Kan? Sebenarnya doa tu bagus tu. Allah mabariklah fi marzaqtana wa qina azaban, bagus tu doa tu. Bukan doa makan, kita yang letak doa makan. Nabi tak baca doa makan tu, Nabi baca bismillah je. Nabi baca lafaz basmalah. Sebab apa? Barang mana setiap perbuatan kamu tak mulai dengan lafaz basmalah, terputus barakah. Itu Nabi sebutlah hadis sahih. Allah mabariklah fi marzaqtana wa qina azaban. Ulama-ulama, sahabat-sahabat buat. Jadi kita ambil lah benda tu pun bagus, tak ada masalah pun, kan? Cuma kalau ikut itibar sunnah, tak ada. Baca bismillah cukup. Cuma orang dulu baca bismillah lekat. Kita baca yasin 41 kali, tak jadi apa. Barang hilang, di kampung kampung saya dulu, barang hilang, orang rujuk pada Syekh Alias. Ni barang saya hilang, barang hilang. Apa hilang ni? Alah, pentel jerung aku hilang malam-malam. Pentel jerung. Sekarang aku wai suku. Kan? Zaman kami dulu, jipang. Zaman Sofi dulu lah, jipang. Pentel jerung, kan? Pentel jerung ada orang rembat lah. Aku tak tahu lah. Mam, tolong mam buat semayang hajat sikit mam. Baca Yasin 3 kali cukup malam. Kan? Dia pula mengajar imam tu. Tuan-tuan, dia baca sekali je Yasin tu. Bangga lupa besok ada terpaut dekat sebelah surau. Hari ni naik meleleh air liuk imam tumpah pada Yasin. Air Yasin tu masuk ke dalam air. Alhamdulillah. Tak jadi apa? Pasal apa tuan-tuan? Keberkatan Allah dah angkat. Makcik dulu doa sekejap aja, anak dandan jadi tuan-tuan. Betul tak? Lah ni kita doa ni, ayak mata ni, ayak mata darah aja tak keluar. Darah je tak keluar aku mata tu. Kalau air mata ni tak sana cakap lah. Memang prima donna lah. Memang keluar air mata. Tak jadi apa? Pasal apa? Keberkatan Allah dah ambil. Duduk dalam kereta dulu tak ada masalah pun macam ni. Sekarang duduk dalam kereta, ambil beg letak dekat pos kat depan tu. Boleh ke? Tak boleh je. Tak selamat dah. Keberkatan, keamanan Allah Ta'ala dah ambil. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta tadi sama juga waktu subuh kan? Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini, minta hidayah. Tadi solat maghrib, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, bukan wasini. Wasini kat rumah aku. Wahdini, minta hidayah. Surat ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Allahumma hdini fi man hadait, minta hidayah. Hidayah, hidayah, hidayah ni lah tuan-tuan dan puan yang sabit dengan ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita minta pada tuan punya dunia. Pasal apa? Penting minta pada Allah, jangan memandai-mandai.
Kita nak ibadah ni tak ada kuasa tuan-tuan puan-puan. Nak baca Quran pun kita tak boleh dengan izin Allah SWT. Nak baca Quran kita tak boleh tuan-tuan puan-puan. Oh rasa boleh baca Quran ni. Hang ingat hantera. Allah Ta'ala kata tarik sikit je. Pam dekat bunti ke RNR. Tolak jadi imam. Apa aku biasa. Kuliah dalam kepala. Kuliah dalam kepala. Kan? Kuliah dalam kepala. Dia aku main depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tak boleh keluar tuan-tuan. Duk memusing hang kata hang dia dah. Sebab itu kan, sebab itu para hafiz Quran kalau ada diceras ni pi tanya pada dia punya murabbi. Tidak boleh seorang hufaz, seorang hafiz atau hafizah, dia menyimpan Quran dalam dada dia. Tiba-tiba dia baca Quran, tiba-tiba dia tak ingat ayat itu. Dia keluar daripada solat, dia tak boleh habaq kat orang. Tadi saya lupalah ustaz, saya lupalah ustazah. Dia tak boleh cakap ayat dia lupa. Kenapa? Dia dilupakan oleh Tuhan punya dunia. Pergantungan harapan pentauhidan kita sebenarnya hanya kepada Allah SWT. Itu je syekh. Nak jadi baik ke, nak jadi serong ke, nak jadi apa? Ini yang 17 kali minta ni syekh. Sebab berpagi-pagi kita elok, petang sekarang belum tentu. Maghrib kita elok, tengah malam belum tentu. Subuh sekarang kita elok, tengah hari belum tentu. Sebab itu minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang mana? Jalan banyak jalan. Betul tak? Jalankan banyak jalan. Jalan Bukit Bintang pun ada. Jalan Pulu pun ada. Anda jalan apa? Sebab itu disebut di dalam tafsir suratul Fatihah, dikatakan jalan itu ialah minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang mana muslimin muslimat rahimakumullah, inilah lingkungan dihimpunkan ke satu maksud. Apa dia? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semuanya itu jalan siapa? Jalan Allah dan para rasul. Dia tu ngapai. Maknanya apa? Minta hidayah satu kepada tauhid. Tauhid apa? La ilaha illallah. Yang kedua hidayah kepada sunnah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tu je. Bunyi senang lah nampak. Dua tu aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kita syahadatkan itu. Inilah hidayah yang 17 kali kita minta. Jangan lari daripada jalan yang lurus tadi. Muslimin, muslimat rahimahullah. Sebab itu ulama-ulama tasawuf kata, bila kamu bersyahadatkan. Ingat tuan-tuan ya. Kali ni kita nak ubah mindset kita dah. Solat dah berpuluh tahun solat dah. Tapi sama aja. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum tentu lagi. Berapa ramai yang masuk dalam Facebook, berapa ramai yang masuk dalam Instagram, berapa ramai yang masuk dalam WhatsApp. Dia tanya, ustaz, saya semayang dah lama dah ustaz. Udah lama dah awak semayang ni ustaz. Tapi rupa itu juga awak ni. Rupa itu juga apa yang rupa itu ni rupa apa. Buat dosanya rupa itu dia juga dia katanya. Semayangnya kuat tapi buat dosanya banyak juga. Maknanya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak dapat direalisasikan di dalam kehidupan syariah. Kenapa? Sebab ulama-ulama tasawuf pernah kata, bila kamu bersyahadatain, tak kira luar solat atau dalam solat. Kali ini kita nak cuba masukkan. Apa dia? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kamu menyebut Muhammadar Rasulullah, kamu kena ingat dalam hati kamu apa dia? Aku nak ikut cara Nabi. Kena semat tuan-tuan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Waktu tu kena ada ingat, semangat, eager, berahi, kata orang Kelantan, berahi nak ikut cara Nabi. Selama ini kita syahadahnya. Nak kena masuk tu, nak cari jalan lurus ni. Kena masukkan tu. Sebab berapa lama dah kita bersyahadatan? Asyhadu an, kita pun azan, azan pun kita azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam minda dan hati kita apa yang ada waktu itu? Kalau orang yang rasa tu, dia akan nampak, ya Allah, Masya Allah, aku teringat Masjid Nabawi Al-Sharif, aku teringat Kubah Hijau, bawah Kubah Hijau itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni lah yang bagi aku hidayah, orang ni yang tunjukkan aku macam-macam menuju kepada keredaan Allah. Dan kubur dia aku lalu, Masya Allah, tak sama aku lalu kubur orang lain. Aku masuk aja pintu Babu Salam, pintu Babu Salam di Masjid Nabawi Al-Sharif, terus menitik ayat mata ni, tuan-tuan, menitik ayat mata tu sana habak, tuan-tuan. Ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Malaysia ni dia bagui pegang kasut takut hilang kan. Duduk jalan tertib je, motoris kat depan jalan. Okey, kita lalu tu pagar tu, nampak pagar hijau kuning tu, bukan Kedah ya, bukan Kedah. Lalu elok-elok dan tengok tu makam yang pertama Rasulullah, yang kedua dekat bahu Nabi tu Saidina Abu Bakar, kat ujung kaki sikit Saidina Umar bin Khattab. Makam tiga sekali dekat situ, subhanallah. Kita kalau orang ada rasa, tuan-tuan, Tok Zah kata nak masuk tu, dalam bas pergi tengok pancang ni, pancang Masjid Nabawi dah tubik air mata dah. Ni ada rasa ni. Oh, masuk Allah, diri ramai, tengok. Kita Malaysia ni baik, sebab itu. Antafin, ana min Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Dia suka main jangkut kita. Orang Arab, kan? Kuais, Malaysia, Masya Allah. Fight, kuais, dia kata. Bagus, bagus. Malaysia bagus, Masya Allah. Macam mana tak bagus, kita taat, kita ikut jalan orang. Malaysia punya jemaah ni, oh, tertik, tak ada nak melanggar-langgar orang, jalan je kan. Tengok, cuba tengok yang lain, Masya Allah, masuk pintu Babul Salam je, makam Nabi situ. Dengan yang berheram, tak berheram je. Dia menang, kita menangis juga, tapi kita berpada-pada, dia orang menangis. Ya Rasulullah! Kan? Ya Rasulullah! Kan? Pemuda ada pakcik tu dia menangis. Macam mana tak menangis? Dah duduk buah ketiak dia bawa bawang dan tengok kan? Kejadian yang tidak ingin kita lihat kadang-kadang. So, cuba cek diri kita masing-masing. Saya sebenarnya mengingat diri saya ni. Bukan nak mengajar ni. Nak berkongsi. Kongsi rasa. Cuba cek diri kau akil. Kau suka apa? Apa yang kita suka atas dunia ni, tuan-tuan puan-puan? Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, Abdullah ibn Abbas atau yang lebih dikenali dengan panggilan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda kepada aku. Abdullah ibn Abbas ni dia suka, dia ni orang yang dapat akses masuk keluar masuk. Kalau kita border Thailand dengan Malaysia, orang ni istimewa tau. Dia boleh tak payah pakai pas, dia dapat akses keluar masuk, tak perlu nak pakai boarding pass, tak payah. Ibnu Abbas adalah orang yang dari kecil duk ikut Nabi semayang, duk tengok kehidupan Nabi. Dan Ibnu Abbas ni special dia apa? Dia tak payah pas nak masuk rumah Nabi. Orang lain jangan. Ibnu Abbas boleh masuk keluar masuk dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas kata, satu ketika aku berada di belakang Rasulullah, kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, wahai anak muda, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kalimatnya apa, muslimin muslimat rahimakumullah? Ihfazillah yahfazkah. Pendek aja. Dia kata apa? Ihfazillah yahfazkah. Apa maksud dia muslimin muslimat rahimakumullah? Jagalah Allah, nescaya Allah menjaga kamu. Kalau Allah dah jaga kita, tuan-tuan puan-puan, memang tak bengkok lah. Masalah yang kita kona kiri kanan depan belakang ni, jalan lurus ada, kita tak pi pasal apa?
pasal kita dah dibengkokkan oleh Allah Subhanahu Taala itu sendiri. Nauzubillah min zalik. Tak payah syaitan, tak payah dunia, tak payah nafsu. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu yang baik kita suka, tuan-tuan puan. Malam ni kita datang, kita suka tak? Tepuk dada tanya iman masing-masing cukup. Kita mai datang ni seronok ke tak seronok rasa duduk majlis ilmu, dengar cerita Nabi, dengar cerita kalamullah yang qadim, dengar cerita riwayat-riwayat, cerita hadis, dengar cerita-cerita ibrah dan sebagainya, motivasi kepada kita supaya lebih baik daripada kemarin. Kita dengar benda-benda ni, kita suka dengar atau tak suka dengar. Itu hidayah. Sebab ada orang ketika ini dan waktu ini, Allah tak pilih bagi hidayah pada dia macam kita. Dan kemungkinan kita juga beralih tempat ke situ. Na'uzubillah hamzah. Hari ini kita okey. Besok belum tentu. Sebab itu kita pohon hidayah hari-hari. Tuan-tuan, ada orang nampak masjid, nampak surau, dia tak ada rasa apa. Paling-paling dia singgah, angkat baby dia, buang pampers, masuk balik dalam. Dia kata, ada. Bukan tak ada, ada. Ada ni jenis-jenis apa nama ni, apa mana, bukan nak kata mak dadah, mak tak boleh juga. Panggil mak ketum lah. Okey, mak ketum dia mai datang ambil kan. Dia duduk. Dia duduk dalam bilik ayam, apa dia buat, dia pun belah. Hidayah tu sampai hanya di luar pintu masjid, tuan-tuan. Allah tak undang dia masuk ke masjid. Ah, ustaz jangan buat leceh lah ustaz. Ni dalam masjid lah ni, bukan kira ustaz. Ni ada lelaki dia pak, ada lelaki dia pakai macam telekung ustaz. Viral semalam. Test. Mai kita buat hal lagi. Ada lelaki pakai tak mini telekung perempuan kan. Lepas tu dia pergi curi beg, selongkar beg apa semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, maknanya yang masuk ke dalam rumah Allah ini kadang-kadang ikut tujuan masing-masing, niat masing-masing. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, kita kena jauhkan prasangka ni. Ada orang dia masuk kelab malam. Okay. Kita nampak ada orang masuk kelab malam. Dia masuk kelab malam. Ada seorang kita nampak dia masuk ke rumah Allah, ke masjid. Tapi masuk ke kelab malam, tuan-tuan dan puan, takdir Allah mati dalam kelab malam. Ada satu orang masuk masjid, tak pernah masuk masjid, dia masuk masjid hari itu, mati dalam masjid. Kita pun dah tengok kan. Kita pun start membawang. Kita pun start membawang. Kau tengok mamat tu, tengok pergi kelab malam, tengok kelab malam, hang tahulah kelabun malam ni memang kelab malam, kelabun lah. Apa dah berlaku? Mati dalam kelab malam. Ini confirm babe, confirm. Confirm apa Syekh? Confirm bukan husnul khatimah, bisu'il khatimah, kata dia. Mati tu, mati tak elok tu, mati kelab malam tu bro. Yang seorang lagi ni semalam aku tengok Pak Abu mati dalam masjid, tak pernah ke masjid pun, main karam je, pokok ketapang tu, tapi hari tu dia pergi masjid, mati dia. Itu mati bihusnil khatimah tu, bukan bisu'il khatimah, katanya. Rupa-rupanya tuan-tuan, itu sangkaan kita. Rupa yang pergi ke kelab malam mati tu bukan tujuan untuk berdansa bersukaria macam Pak Maun. Dia pergi ke sana untuk apa tuan-tuan? Nak berdakwah kepada orang yang sedang minum nak cap jenis tak ungli kenal. Zaman Cik Aliyah kita tahu lah. Zaman jahiliah dulu. Kan? Zaman Carlsberg, Tiger Beer, orang minum dia nak pergi berdakwah. Itu je cara dia. Nak harap depa main masjid, tak ada lah tobat lah hub damai. Aku pi jumpa hang. Tiba-tiba dia pi mati dalam kelab malam. Mike pun nak mati juga malam ni. Mati dalam kelab malam tuan-tuan. Tapi dia mati beriman. Kenapa? Dia nak berdakwah. Allah jatuhkan dia jadi mayat dalam tu. Allah. Pak Abu macam mana?
Rupa-rupa yang ada pergi masjid bukan nak semayang, tapi curi selipar orang. Astagfirullahaladzim. Mati elok tak elok? Mati tak elok juga. Mati tak elok juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitulah tuan-tuan perempuan. Jadi sebenarnya Allah yang mengarahkan kita. Allah bagi hidayah pada kita. Nak pergi dandut ke, nak pergi ke mana-mana ke, sebenarnya Allah arahkan kita ikut cara kamu buat. Kita baca Quran. Makcik baca Quran. Kan baca Quran, lepas subuh baca Quran, lepas asar baca Quran. Baca Quran ini tuan-tuan perempuan, tempat yang baik dia masuk. Bila tempat baik masuk, confirm makcik, makcik yang semayang, yang tak nak pernah tinggal semayang, adakah makcik nak benarkan mulut makcik ni masuk benda-benda yang haram? Masuk benda haram tak ustaz? Tapi kadang-kadang cakap boleh jatuh haram, boleh jadi juga kadang-kadang. Itu yang jadi mengumpat tu. Dia tak makan haram, tapi perkataan itu, sebab itu kalimatun thayyibatun sadaqah, kata Nabi. Kalimat-kalimat baik adalah merupakan sedekah pada orang. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, sebab itu kalau kita tahu pun kita ni orang yang memanglah tak kuat sangat. Iman kulit bawang, bawang lagi. Iman kulit bawang lah orang cakap. Kita tersalah, terlepas pandang, kita kita istighfar. Itu orang yang nak beri jalan lurus. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Kita nak jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang tersumbang juga ke bumi. Tak apa, istighfar. 99 orang dia bunuh. Ingat dalam satu hadis Sahih Bukhari. 99 orang dia bunuh, Syekh. Kemudian rasa nak bertaubat, jumpa orang alim, dia kata, Syekh, anak dah bunuh 99 orang, Masya Allah, Allah boleh terima kata taubat anak ni. Berapa orang yang bunuh? 99. 99 macam mana Allah nak ingat senang 99 nyawa? Member dia orang bunuh pula orang tu, cukup 100. Ini hadis lah. Cukup 100. Pun datang keinsafan lagi, dia cari lagi orang alim, dia tanya orang alim, aku nak berkata memang aku nak bertaubat sebenarnya, aku dah bunuh orang ni. Berapa orang bunuh? 100 orang. Yang orang kali kedua ni baru betul-betul dia kata, dosa hang besar ke? Pengampunan Allah kepada hang lebih besar. Ha, yang ni kita nak ni. Yang ni kita nak. Berdosa semua orang buat dosa tu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in atawabun. Setiap anak Adam ada dosa ni. Dan dia banyak kali buat dosa. Dan yang lebih baik daripada yang melakukan dosa, dia sedar dan dia balik bertaubat. Dan bertaubat tu pun khata'in. Banyak kali bertaubat. Tak apa tuan-tuan perempuan, bertaubat. Ada orang marah bila kita sebut macam ni. Dia kata, ini mempermain-mainkan Allah. Dia kata, buat dosa bertaubat, buat dosa bertaubat. Itulah nama manusia. Tapi yang boleh kekal dalam istiqamah bertaat pada Allah, terbaiklah tau. Memang terbaik ya. Tapi ingat, istiqamah itu payah. Istirahat itu ha, itu aku nak bagi. Istiqamah payah, istirahat mudah. Tak apa nak angin macam ni kan. Tuan-tuan duduk kan, duduk rumah relax, santai, cantik, koci kan, makan relax kan. Tak ada siapa pun boleh nak buka baju, pakai baju perak yang dah lopong-lopong tu, relax, syok je, kena kipas kat rumah masing-masing. Tapi kita kena bermasyarakat, kena berjemaah tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang bersusah ni ada baik ni pada orang Islam. Bukan mana menolak kekayaan, tak. Kadang-kadang yang susah itu menyebabkan kita lebih zuhud pada Allah. Ada rasa. Zaman sekarang masjid mana ada yang tak ada aircon tuan-tuan? Semua ada aircon. Ni ada aircon. Cuma malam ni panas sikit, nak hujan panas kot. Aircon, kipas ada. Zaman dulu tuan-tuan, cuba fikir balik zaman kita dulu. Cuba renung balik ke belakang. Zaman kita kecil-kecil dulu. Masjid Masya Allah, kipas. Allahu Akbar. Nak dengar kuliah macam ni, 2 jam. Kipas tu lagi kuat. Lady Gaga. Kita dengar apa benda ustaz cakap ni, dia kata. Dah tu kena semayang pula. Lepas semayang pula, kipas betul. Itu kalau jatuh mati syahid aku kat sini je. Zaman dulu je. Zaman sekarang apa yang tak ada.
Tapi disebabkan kesenangan demi kesenangan yang ada inilah orang sudah lupa untuk beribadah. Senang nak dapat akses Ustaz Google, orang lupa nak menuntut ilmu cara bertalak. Lupa tu kan? Akses ilmu banyak tak dalam Google? Banyak. Tapi kita tak tahu yang mana sahih, yang mana sahih, kita tak tahu. Kena rujuk juga pada orang alim ulama. Begitu kan? Kita main tahu-tahu-tahu lah pergi ke Mekah. Ambil Mekah mula takut. Saya ustaz, saya dosa, saya banyak ustaz. Saya tak tahu lagu mana ni, dia pun kata Kaabah tak nampak ni. Saya tak tahu lah ustaz, saya tak nampak Kaabah ni. Kata. Tak apa, kata ustaz. Kita pergi aja lah. Astaghfirullah. Kita pergi je lah. Ustaz pun maintain. Kata. Apa saya pegang kata ustaz, saya pergi buat lah. Pergi tuan-tuan. Orang lain turun dekat Jeddah sampai dekat penerbangan Kiai Abdul Aziz tu turun-turun, semua orang turun. Dia seorang tak boleh turun. Belum sampai Kaabah lagi. Tak boleh turun. Tak boleh turun. Malakat kat kursi. Saya kan aku dah habak dah, dosa aku banyak dah. Belum lagi masuk Masjidil Haram aku dah kena dah. Dah kena dah. Dah sampai terbang dah kena dah. Kelang kabut, steward dia panggil. Ustaz ni ada je mah. Ustaz ni tak tahu pada siapa dia. Kat kursi dia kata. Pergi ustaz tu tengok. Ni pakcik, pasal apa pakcik? Saya dah hamak hari tu ustaz. Memang Allah bagi kifarah kat saya dah. Belum masuk ke Allah lagi, di sini saya dah lekat dah. Pakcik macam mana tak lekat pakcik? Tali pinggang pakcik tak buka ke? Kita ni kadang-kadang takut pada dosa-dosa kita. Betul eh? Betul eh? Saya tak cakap tuan-tuan. Lautan mana yang tidak bergelombang, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Aku sepertimu kadangkala diburu oleh dosa-dosaku yang lalu. Itulah kita ni. Tengah semayang, dek kerana berdosa tu agaknya kadang menitik air mata. Betul ya tuan-tuan? Waktu sujud, menitik air mata kita. Bila kita sebut Rabbighfirli, terasa tuan-tuan. Sebab itu baca dalam semayang ni jangan laju-laju. Ni kadang-kadang kita laju-laju nak pergi mana tuan-tuan? Allah. Sebah. Menyembur sampai ke orang sebelah. Laju-laju. Duduk antara dua jemurah macam gua. Rabbil firli, bau nampak, ampuni aku ya Allah. Aku banyak salah kat kau ya Allah. Dosa aku bertimbun-timbun ya Allah. Masa aku sedikit, bekalan aku sedikit, perjalanan aku jauh ya Allah. Selamatkan aku nanti negara akhirat. Sebab itu dalam tasawuf dia kata ada dua benda kena ada dalam ibadah, ar-raja' al-khawf, takut dan harap. Ada dua ni selamat tuan-tuan, dapat jalan yang lurus. Baik, kita pergi balik. Kalau kita tersilap pun dalam menghadapi jalan lurus, istighfar tuan-tuan puan-puan. Saya jenuh beristighfar malam ni pasal mic ni tuan-tuan puan. Istighfar aku alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Dan dalam disebut di dalam Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian ke atas keampunan Allah, kepada keampunan Allah. Maknanya apa? Istighfar hari-hari. Paling common bro, sis, apa nak buat lepas solat? Paling common. Jangan tinggal 3 kali istighfar. Jangan tinggal bro, sis. Wahai golongan al-muta'alimin, jangan tinggal 3 kali istighfar. Kerana sunnah Nabi menunjukkan itiba'u sunnahnya, Nabi tak pernah tinggal istighfar lepas solat. Lain tu boleh-bolehlah kita ejas, tapi istighfar jangan. Kepentingan istighfar, kerana apa? Dia akan memadamkan balik dan menghidupkan balik jiwa kita. Kau bawa lah macam mana banyak dosa engkau pun, insyaAllah aku maha pengampun, aku maha penyayang. Hang kata hang sayang pada seseorang, orang tu sayang kat hang. Dia sayang kat hang sampai kat dunia aja. Mati hang besok belum tentu orang boleh datang tunjukkan saya kasih sayang pada engkau. Kecuali orang alim ulama, orang-orang alim ni masya-Allah tabarakallah, dia ditunjukkan sampai sekarang orang ingat dia. Kitab-kitab ni orang baca sampai hari ni.
Alah ustaz, ustaz sebut alim ulama, penyanyi pun sama juga ustaz. Orang duk dengar lagu dia sampai lah ni. Yang meninggal, meninggal juga. Tak apalah, itu cara dia, itu masing-masing. Yang kita habak ni tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita peninggalan itu kesannya untuk orang lain mengingat Allah. Sebab itu siapa nak jadi orang seni, jadilah orang seni. Bawa seni membawa ingat orang kepada Allah. Jangan bawa seni yang meletakkan orang keluar daripada mengingat Allah. Yang ni rugi je, Syekh. Rugi, Syekh. Ni anak sebut kat merata kawan-kawan. Cakap pada Man Raja Lawak yang menang tu, kita sebut kata. Dia kata, ustaz, kita berlawak-berlawak ni. Syekh, zaman Nabi ada seorang nama Nu'aim. Nu'aim yang dia ni kerja dia, orang Islam, tapi mabik. Dia Islam, mabuk. Lalu jumpa Nabi mabuk. Lepas dia, dia ada banyak kes dia buat yang buat Nabi tersenyum sampai nampak gigi. Walaupun macam tu, Nu'aim ni, dia ni, bila Nabi tengok dia, Nabi boleh gelak tu je. Sebab dia lucu. Dia lucu, orang lucu. Cuma itulah kekurangan dia, dia tu tak boleh tinggalkan khamar tu. Sampai Saidina Umar satu ketika nampak Nu'aim, hang ni tak berhenti lagi ya, hang mabuk lagi ya. Balun dia pukul dia, ajak kawan-kawan sama pukul dia. Ada yang sahabat-sahabat pekik lagi jauh. Laknat Allah kata kau Nu'aim, berapa banyak kali yang kau buat ni mencari murka Allah. Dia pemaki, dia pemaki Nu'aim. Nabi mai, Nabi mai kata Allah. Wahai sahabat, janganlah kalian begitu. Pasal apa? Ya Rasulullah, dia begini, dia begitu. Kerana dalam hati Nu'aim ada rasa sayang kepada Allah dan Rasul. Begitu sekali Nabi menilai seseorang. Kita ni ustaz, ustaz apa rambut panjang. Aku dah kenal lah, Sofi tak payah aku backup hang malam ni. Dalam YouTube saya tengok macam-macam netizen ni, subhanallah. Dia tak ada point tau. Netizen Malaysia ni lah, saya tengok satu masalah kita ni, mindset. Dia tak ada point. Dia akan cari point yang macam orang akan cakap soal tu. Kita duk syarah ni, syarah. Hampir 25 tahun dah ni. Pak-pak mai orang sekarang. Siapa rambut panjang? Dia keluar ayat-ayat cakui lagu ni. Yang hadis panjang-panjang tu dia tak dengar. Quran panjang-panjang tu dia tak dengar. Hak rambut panjang tu dia dengar. Mindset orang kita. Ustaz ngaji tangan mana? Hang ada tanya penyanyi menyanyi tang mana? Pelakon-pelakon tang mana dulu? Sertifikat apa dia duk ada? Nah, kalau nak kata kasar lah. Kalau nak kata kasar kan. Saya dah lalu dah tuan-tuan benda ni tuan-tuan. Sebab itu saya berani cakap. Hidup kita ni, hang buat baik orang mengata, buat tak baik lagi orang mengata. Tapi orang yang ada ilmu, dia faham. Memang itu bahagian dunia. Luqmanul Hakim pesan pada anak dia, hidup kita ni wahai anak aku memang macam tu, ibarat dua anak beranak sedang melangi padang pasir sekutum bunga sakura di gurun Sahara. Itu aku tambah sebab penyanyi dia ada kat sini. Satu pakcik dengan anak dia tarik keledai menyusuri jalan padang pasir. Sampai satu kampung, anak dia naik, pakcik tu tarik, bapak dia tarik. Sampai satu kampung, orang kampung mengata, hey, anak muda, hang muda, hang lemak berkrim, lezat berkrim semua ni, sihat semua, turunlah, bagilah orang tua hang naik. Betul juga, yang muda ni kata, betul, silap aku, aku turun. Ayah, ayah naiklah ayah. Ayah dia pula naik, anak dia turun. Lalu tarik anak dia, anak dia tarik keldai dengan bapak dia kat atas, sampai satu kampung. Ni orang tua ni, orang kampung keluar, orang tua ni terkedarah apa, ni tak kesian pada anak. Hang dah otai. Hang dah otai. Bagilah budak-budak naik. Hang dah tua tu beralah lah sikit. Nampak? Betul juga kata ayah dia, orang duk mengata juga nak. Tak apalah. Tak apa. Kita turunlah. Kita turun nak buat apa-apa.
Tak apa, kita tarik ajalah keldai ni. Sama-sama kita tarik. Tuan bukan nak tarik keldai. Sampai lalu satu kampung. Orang kampung pula, ni apa ni ada keldai tak naik ni? Orang menyata juga. Keldai dah naik lah, apa tak naik? Dia kata. Oh ya pak, kita naik lah pak. Naik pula, berdua-dua pula naik. Ha kan? Bapak belakang, anak ke depan. Cantiknya. Mak lalu satu kampung. Lalu satu kampung, orang kampung pula. Ni apa? Hampa nak jahanamkan pinggang tu, pinggang keldai tu ke? Sampai dua-dua pergi naik pasal apa? Kan? Hampa dia berat, dia kata. Bercakap juga orang kampung. Payah dia pak. Turunlah kita pak. Apa nak buat apa? Satu je kita belum buat. Apa dia? Ha, bukan kita naik keldai, keldai naik kita. Depa gandak keldai tu kan. Anak depan, bapak belakang. Baik punya junjung. Lalu satu kampung. Sampai satu kampung tu, orang kampung kata apa tuan-tuan? Gila dua beranak ni dia kata. Gila dua beranak ni dia kata. Nah, jadi tuan-tuan, maksud saya tadi begitulah. Yeah? Kita buat baik, orang mengata. Buat tak baik pun, orang mengata juga. Jadi buatlah benda baik. Pandang apa Allah nak kata. Pengiktirafan manusia ni kadang-kadang menipu. Bukan semua, tapi kebanyakan dalam hidup kita ni, kebanyakan yang kita tempuh ni, pengiktirafan dia tu boleh dipertikaikan. Pengiktirafan Allah tidak. Pasal apa? Kamu berbisik-bisik nanti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kamu berbisik-bisik waktu rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada yang baca subhanallah, ada baca-bacaan zikir-zikir yang lain. Kita berbisik aja, tapi sampai tembus ke langit tu. Ada orang menjerit-jerit di bumi tapi enggak sampai ke langit pertama, Bu. Muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu lain macam lah. Ni memang hampa kena taruh duit banyak sikit dalam tabung ni. Memang kena tukar kabel-kabel ni. Kena tukar kabel, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, sebab itu apa yang paling penting ialah Islam, iman dan ihsan. Inilah amal yang kita dapat tengok di dalam suratul Baqarah yang disebut bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى الآخرة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Inilah dia sebuah kitab yang diturunkan tanpa ada keraguan mengenai penurunannya. Untuk apa kitab diturunkan? Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiga kategori Allah Taala nukilkan. Siapa baca Quran, dia dapat rasa takwa itu setelah dia lakukan tiga benda. Apa dia? Pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan benda ghaib. Kena beriman benda ghaib, pahala, dosa. Beriman dengan seksa kubur, lapangnya kubur. Kena beriman dengan titian sirat. Kena beriman dengan hadis-hadis membicarakan akhir zaman. Cuma kadang-kadang mutakhir ni saya ternampak juga baru-baru ni tuan-tuan perempuan, bagaimana ada juga ustaz-ustaz duk cerita pasal akan berlakunya satu pekikan pada malam 15 Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat, yakni pada 1441 Hijriah. Maknanya tahun ni punya Ramadan, di tengah-tengah Ramadan, yakni kena pada malam Jumaat. Ketika itu akan ada satu suara akan keluar dan semua orang jadi takut. Menurut dalam YouTube yang viral, ustaz ni kata mungkin itu pendapat beliau. Tapi bila beliau bercakap tu, orang dah viral kan tuan-tuan. Bila orang dah viral kan, orang yang tak ada
fatabayyanu mengenai bab muhaddisin, al-muhaddisin, bab hadis-hadis ni, dia akan terus kata, confirm lah memang betul nak kiamat dah ni. Ni ustaz je kata, ustaz tu kata. Bukan tepung kastat je kata, ustaz tu kata. Kalau ustaz cakap, memang kiamat sungguh kita ni. Satu bagus dia, dia berubah jadi orang lebih baik. Bagus. Itu satu bagus. Itu kita tak, no doubt, tak ada perlu dicurigai. Bagus. Yang tak bagusnya, kerana hadis itu, bila ulama' buat pengkoreksian balik, ternyata hadis itu adalah hadis yang maudhu', hadis itu juga dikatakan hadis yang palsu. Kerana apa? Bukti dia apa? Kerana setiap 8 tahun memang ada Ramadan jatuh pada hari Jumaat, 15 Ramadan. Setiap 8 tahun. Tapi ustaz tu kata, tak pernah berlaku, seolah tak pernah berlaku. Hanya 1441 Hijrah ini akan berlaku pada malam Jumaat, yakni pada hari Jumaat, Ramadan, 15 Ramadan, akan berlaku satu pekikan. Dia petik daripada hadis yang palsu tadi. Maka geng-geng seluruh dunia tu ada buat. Orang jadi kelangkabut tu. Jadi kelangkabut. Baiknya satu, orang yang bermaksiat, yang tengah berfoya-foya, dia akan terkesema sikit, akan tersentap sikit. Ha, itu bagus dia. Tapi yang tak bagusnya, kita ni kadang-kadang dalam bab hadis ni ada masalah apabila kita tak betul-betul kita merujuk balik. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Banyaklah kadang-kadang kalau kita nak cerita tu, termasuk juga orang kita semayang Jumaat semalam. Siapa yang bila salam je, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hang nak tengok setan tak? Hang nak tengok setan? Pergi tengok siapa keluar masjid awal lepas imam salam Jumaatnya, hang tengok siapa sarung kasut tu. Ah, tu setan kata dia. Ni mana punya mangkuk bagi tahu macam ni ni. Kita ni agama ni tuan-tuan puan. Hang tahu ke dia ada masalah, kita ada masalah kereta dia akan parking tak betul ke, ada lalu lintas orang. Kok dia ada emergency. Hang pakai ayat ni pukul rata semua naya kat orang lah, betul? Kita sah cerita dalam-dalam lah. Logikanya pun naya kat orang kan. Orang yang dengar ayat ni ustaz baca, memang dia tuduh kau tu setan lah. Tengok dia, oh, tengok tu, tu setan tu yang keluar. Nah, muka macam setan. Dia pergi tambah lagi macam-macam pula. Kita tak mau share. Ini bukan zaman dia. Zaman kita nak didik orang. Adibu, kita nak didik orang. Silap ni banyak silap. Dekat Mekah pun banyak silap. Berhenti semua dekat Bin Ali, dekat Masjid Huzulah Al-Afah, daripada Madinah nak masuk Mekah, berhenti Masjid Huzulah Al-Afah. Dia kira nak tunjuk, dia pun terak juga lah. Ah, ini saya ada dalam pas ni, mutawif dekat bawah. Jadi saya mutawif tak ada ni, saya nak bagi tahu sikit lah. Setahu saya ni, bila kita ni dah lebih daripada dua marhalah. Ya. Jadi kalau boleh kita jimak lah siap-siap solat kita ya. Dah jimak siap-siap. Orang jamak hampir jimak saya lah. Kadang-kadang kita ni macam tu lah pasal ilmu. Pasal ilmu, tuan-tuan. Ni batai semayang imam terkentut kat depan. Makmum belakang. Time berdiri tak apa, Syekh. Time berdiri tak apa, betul tak? Berdiri orang ni nampak. Imam kan bagi, imam bagi satu das cantik. Ya? Ha. Kerang rebuih ke apa, petai je ni apa ni sikit, cantik. Kan? Tau-tau tinggal bau je kan. Imam pun belah. Orang belakang makmum dia tahu macam mana nak ke depan tu kan. Kaedah fikih dah tunjuk macam mana. Ke depan, berhenti sekali langkah, berhenti jadi tiga kali. Jangan betul turut. Ganti depan imam. Cantik ya. Masalahnya, waktu sujud. Kan, waktu sujud. Apa imam tak bangun-bangun lagi ni? Kan? Rupanya imam dah tak ada lah. Imam tu macam tu hal juga. Lu nak belah, lu kasih tahu lah orang. Lu nak belah, lu kasih tahu lah orang kat belakang. Ini tak ada. Dia belah terus. Kaedah dalam fikih, dia kata waktu kau tengah sujud, tiba-tiba kau terbatal imam. Apa nak buat? Pergi ke belakang bagi tahu ataupun cuit. Ana batal. Itu kaedah dia sebenarnya. Takkan makmum belakang tu nunggu sampai sudah. Apa ya, dah meninggal imam. Dia nak bangun sekarang, nampak buruk benar kan? CCTV banyak.
Dia nunggu sampai tak sudah-sudah. Jadi imam yang faham, cuik sikit. Ana gatal semua. Dia bangun, Allahu Akbar, dia bangun. Dia bangun berdiri dulu, baru dia ke depan. Jangan pula dia sujud. Ana batal. Eh, yang imam yang nak ganti tu? Batal, ha? Batal, eh? Okey lah, kau ganti. Kan? Dia ganti, dia bukan berdiri dulu. Dah macam dia awak agama, ke depan. Mana mahu apa itu, yo? Semuanya ilmu, tuan-tuan. Kan? Dalam bicara kita orang kita ni, ilmu. Dah boleh berlaku pada kita semua, tuan-tuan perempuan. Tu yang ramai dekat R&R, berapa ramai yang ambil wuduk lewat. Pasal apa? Takut nak jadi imam. Siapa yang janggut panjang sikit ni? Mula mencari janggut panjang, kan? Selama ini dia tak peduli pun. Mana janggut panjang? Tak ada pula janggut panjang ni. Alamak. Dai lebam. Mana dai lebam? Dai lebam pula, kan? Oh, ni mamak ni bukan dai lebam. Satu badan lebam. Ha, ni ni. Engkau ibu suka engkau. Ibu nama. Begitu. Baik, tuan-tuan. Sebab itu musim suara pula. Sikit lagi saya dah situ. Sikit je lagi, tuan-tuan. Hari ni, bila kita nak melalui jalan lurus ini, tuan-tuan perempuan, maknanya apa? Masalah kita ialah nak khusyuk. Itu je. Nak khusyuk ni, tuan-tuan, ulama' pesan, sentiasa rahsiakan ibadah kamu. Ini untuk saya. Untuk tuan-tuan. Makcik, banyak rahsiakan ibadah kita. Pakcik pun sama. Banyak rahsiakan ibadah kita. Jangan terlalu highlightkan sangat. Untuk jama'i, tak apa. Sebab dalam jemaah memang ada konsep dia kena bagi tahu. Jangan tak bagi tahu pula. Kan? Oh, nak tawaduk sangat tak payah bagi tahu. Kan? Buat kuliah-kuliah tak hebah kan? Pasal apa? Biarlah Allah tahu. Orang nak tahu juga kena bagi tahu. Persoalan yang saya maksudkan di sini, barang siapa yang banyak rahsiakan ibadah, dia buat ibadah tu sendiri, maknanya insya-Allah Allah datangkan kekhusyukan. Maknanya tuan-tuan puan-puan, nak jaga khusyuk ni juga untuk dapat ihdinas siratal mustaqim, kita yang tak jaga makan minum ni tuan-tuan puan-puan pun payah untuk dapat khusyuk. Masuk kotor, bagaimana nak khusyuk? Hati ni kalau tempat yang banyak masuk kotor tuan-tuan puan-puan, maka di situlah tempat jin dan syaitan, bukan tempat malaikat lagi. Itu sebab budak-budak muda, dia tak kisah soal solat. Pasal apa? Mereka tengah nak memperkenalkan identiti diri mereka. Sebab aku pernah muda. Tuan-tuan perempuan pernah muda. Waktu kita muda macam mana dulu? Zaman alompak agogo macam mana? Zaman Bee Gees macam mana? Zaman Bonnie Tyler macam mana? Zaman rock zaman kami macam mana? Tanyalah pada mereka yang telah melalui perjalanan hidup ni tuan-tuan perempuan. Sebab waktu itu muslimin muslimat rahimakumullah, saya khawatir ketika itu mungkin yang masuk ke dalam hati kita ini, yang berdamping dengan hati kita ini ialah syaitan dan jin. Sebab itu khusyuk, memang kita nak cerita pasal khusyuk maksud tak ada lah. Orang solat kira solat lah. Tu yang bila mak suruh sembahyang, "Hey, hello, dah sembahyang lo?" Dah. Dia masuk bilik ayah, tak sampai 2 second tuan-tuan, dah keluar dah. Dah ambil sembahyang dah. "Eh, dah, katanya. Masuk dalam bilik, gerbang, dah solat dah lu." Udah. 2 minit tak sampai. Pasal apa? Mereka tak tahu arti khusyuk. Takkan kita yang dah tua-tua ni nak buat macam tu juga. Kan? Tambahlah doa sikit, bu. Dalam sujud. "Allahumma inni as'aluka husnul khatimah warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik." Doa dalam sujud. Sebelum salam pula tuan-tuan puan-puan, "Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar jahannam wa a'udzubika min wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil dajjal masiihid dajjal." Ini doa nasur Nabi buat, tuan-tuan. Kita tak buat. Kita tahu tapi kita tak buat. Istiqamah itu payah, istirahat itu mudah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi apa yang nak buat ni? Cuba tengok sekarang dalam Facebook, berapa ramai orang tayang produk-produk untuk kesucian. Kan?
Nak cantik, nak lebar, nak lawa, nak pink, semua orang buat. Tuan-tuan, orang lupa soal kesucian spiritual. Cantik makeupnya, spiritualnya. Masya Allah, saya mengingat diri saya, isteri dan anak-anak kita. Makeup cantik semua, spiritualnya bagaimana? Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, ada yang cakap bab kesucian kena bersih, benar. Tapi yang masuk ke dalam mulut dan telinganya, hatinya, adakah bersih? Sebab itu syariat ini melatih diri dan hati untuk patuh kepada Allah semata-mata. Tuan-tuan, jika kita kotor, syaitan suka. Syaitan pun suka tempat yang kotor. Hati yang kotor, syaitan suka. Kotor diri, kotor hati, kotor makanan, kotor fikiran dan perbuatan kita penuh dengan kemaksiatan. Sehingga diri saya, tuan-tuan, tuan-tuan, bagaimana Allah nak menjuruskan kita ke dalam jalan yang lurus? Bengkang bengkok, tuan-tuan. Malam ni seronok, saya banyak jumpa teman-teman lama, tuan-tuan. Bila pergi jalan lurus ni, saya jumpa ni, saya dapat malam tadi saya nak ambil wuduk, saya jumpa member sezaman jahiliah aku juga lagi seorang. Banyak betul zaman jahiliah aku malam ni. Penyanyi kumpulan Teja tu, Teja. Tak apalah. Tapi beliau ni sebenarnya dulu bukan penyanyi kumpulan Teja. Sebelum Teja ada satu nama grup, satu grup Deserter, nama Deserter. Ipoh lah, Ipoh Mali, tak sombong kan. Geng-geng kami dulu. Saya dengan beliau ni lah, vokalis. Ni saudara Atta kita, Atta. Dia pramugara sekarang. Lama tak jumpa, hari ni boleh jumpa kat sini. Dia jumpa, dia tegur, Masya Allah. Itu penyanyi kumpulan rock dulu tu, bro. Tapi semua kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Jadi, tuan-tuan, pasal apa? Mungkin dulu kita dalam ni kotor. Jadi bila sikit-sikit kita buang, kita kikis tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, cantik jadi dia mudah-mudahan. Sebab itu tuan-tuan, jangan sombong dengan apa pun. Dengan siapa pun jangan sombong. Kenapa? Kita berasal daripada tanah, kita makan pun hasil daripada tanah, nasi daripada tanah, semua sumber tumbuh-tumbuhan daripada tanah. Nak sombong apa tuan-tuan? Sebab mati besok kita tanam dalam tanah. Jangan sombong. Ada ilmu, share pada orang lain. Lebih sikit bukan makna kita lebih alim, lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Pandang dalam banyak, dalam satu ada yang banyak. Tak ada apa beza. Yang beza kita apa? Takwa aja. Yang lari sikit, Al-Taqwas. Itu yang Sophie masuk dalam filem Rocko. Aduh, Mamak Galit macam-macam ya. Dan muslimin muslimat rahimahullah, ini antaranya. Dan satu lagi tuan-tuan perempuan, orang yang suka mensucikan diri ni, maknanya jika dia tak mau mengaji tuan-tuan perempuan, tuntut ilmu pula jarang-jarang, maka akhirnya jadilah dia kadang-kadang berhalunisasi dalam nak mencari redha Allah. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang yang disesatkan oleh Allah, kadang-kadang dia kata dia di tempat yang betul lah. Aku rasa aku ihdinas siratal mustaqim ni. Sebenarnya tidak, macam ayat yang awal saya bacakan tadi. Sebenarnya apa tuan-tuan? Kerana apa? Guru pun seorang je pun. Ulama-ulama lain, guru pun beribu-ribu. Kita ni guru seorang tu dah padah dah, kita kata dah. Sedangkan syaitan beribu-ribu, guru seorang. Kalau ikut congak macam itulah. Tapi maksud saya ialah, sumber yang kita ambil itu kadang-kadang itulah satu. Sedangkan banyak bahan-bahan ilmiah kita perlu baca, kita perlu koreksi, kita perlu tadabbur, kita kena hadam. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita memperjuangkan perjalanan ini. Solat adalah syariat. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan perempuan, paling terbaru sebagai penutup ini tuan-tuan, saya nak sentuh sedikit mengenai ada satu perkara yang tengah viral sekarang. Apa dia tuan-tuan perempuan? Tadi kita bicara pasal solat bukan? Bicara pasal solat, rupa-rupanya tengah viral sekarang. Wallahualam di mana kebenarannya, tetapi dikatakan ada orang membawa agenda tak payah bersolat. Yang penting pentauhidan dia. Wallahualam. Sehingga timbul satu istilah yang orang dulu tak tahu, sekarang jadi tahu. Saya ambil itu sebagai hikmah. Kadang ada perkara benda berlaku tuan-tuan, dia kita tak tahu menahu pun, out of the blue, orang putih kata, out of the blue. Tak tahu, daripada mai tiba-tiba aku dapat tahu benda ni. Contoh tuan-tuan, kita tengok, kalau macam kereta terbang, kita tahu. Dikhabarkan dulu, mungkin berlaku 2020 ada kereta terbang.
Tapi yang ini kita tak tahu. Apa dia yang tak tahu ni tuan-tuan buat? Solat da'in. Tuan Haji Ali pernah dengar solat da'in? Da'im Zainuddin kenal lah. Pernah dengar da'in? Solat da'in. Itu saya kata, ada orang tak tahu. Ada orang mungkin, bukan dia tak tahu, dia dengar sekali lalu Habib Abdul Surah macam tu je lah. Sebab apa? Benda tu tak ada efek kat dia pun. Tapi hari ini disebabkan isu ini, sebab ada seseorang membawa kalimah, kita sebenarnya kena ikut solat, bukan solat-solat syariat tu sangat. Solat yang sebenar tu ada solat da'im. Ha, benda ni jadi isu sekarang. Hadirin hadirat rahimahkumullah. Saya nak sebut begini tuan-tuan puan-puan. Solat tadi dah disebut adalah merupakan antara rukun Islam yang kelima. Siapa yang bawa main solat ni? Yang bawa solat tu Jibril. Jibril menyerupai seorang lelaki memakai jubah putih dan dalam keadaan rambutnya hitam pekat likat berkilat, tidak sebagai seorang bermusafir, tengah Nabi duduk dengan para sahabi, datang seorang lelaki dalam hadis kitab membahaskan Matan Arba'in. Ada kitab di sini, Riyadhus Salihin, kan? Kitab Matan Arba'in. Kitab hadis 40, Imam Nawawi. Hadis nombor 2 tu menceritakan bagaimana Jibril menyerupai manusia datang dalam kancah ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Duduk-duduk, dia terus dalam dekat dengan Nabi, lutut bertemu lutut, dia terus pegang Nabi, dia tanya, "Fa akhbirni anil Islam." Tanya pasal Islam. Itu bukan hadis, tuan-tuan. Maka Nabi sebut, Islam itu 5 perkara. Pertama, yang kita cerita bicara tadi. Maknanya apa? Kedua, solat tu kan? Bila Nabi sebut solat, benda tu turun daripada Jibril. Dan Jibril kata apa? Benar apa yang kata itu, wahai Muhammad. Siapa yang nafikan tak ada solat? Siapa yang nafikan? Ya, yang boleh menafikan solat ini tidak perlu ikut macam syariat apa kita buat ialah golongan yang telah masuk ke dalam dunia dia, yang dia menyatakan bahawasanya muslimin muslimat rahimakumullah, tidak lain tidak bukan dia mengambil sepotong ayat yang berbunyi, ni dalil mereka ambil ini adalah berasal daripada surah Al-Ma'arij ayat 23. Firman Allah, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina hum 'ala salatihim da'imun." Dengar perkataan daim situ kan? Yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya secara terus menerus, yakni daimun. Daimun. Daimun ni maksudnya apa? Terus menerus. Baik. Di sinilah perkara ni hari ni dalam negara kita Malaysia. Tapi saya nak sebut tuan-tuan puan-puan, Nabi dah sebut lama dah. Yang pertama kali dihilangkan dari umat manusia adalah amanah, dan yang tersisa paling akhir adalah solat. Berapa banyak orang yang mengerjakan solat tanpa ada kebaikan di dalamnya, sama sekali di dalam dirinya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Tabrani. Dan satu lagi, tali-tali Islam, kata Nabi, akan lepas sehelai demi sehelai. Setiap kali sehelai tali itu lepas, umat manusia akan berpegangan pada tali berikutnya. Yang pertama kali terlepas adalah hukum-hukum, dan yang paling terakhir adalah solat. Benda ini juga hadis riwayat Ahmad, terjadi dah sekarang. Orang dah boring dah dengan hukum-hukum. Ustaz ni duk cerita apa? Pasal hukum-hukum, hukum-hukum, halal haram, halal haram. Hampa biasa dengar tak ayat ni? Ni dia hadis dia cakap. Dan akhir orang macam ni akan melepaskan solat dia. Nabi hamba awal-awal lah. Boring lah ustaz cerita ni, tak boleh, tu tak boleh. Banyak sangat hukum dalam Islam. Lah-lah, solat pun dia akan lepaskan. Na'udzubillah. Minta hidayah kepada Allah. Tuan-tuan, kerana solat itu dikatakan di Indonesia telah berlaku, bukan di Malaysia. Indonesia, Jabatan Agama Islam Indonesia dapat kenal pasti berapa banyak yang mengamalkan solat da'in ini. Muslimin, muslimat rahimakumullah, mereka menolak solat 5 waktu, mereka mengamalkan solat da'in ini.
Solat daim berasal dari dua bahasa kata bahasa Arab, iaitu daim yakni terus-menerus. Maknanya solat daim pengertiannya solat yang terus-menerus, tidak pernah putus dikerjakan. Solat daim lahir dari pemahaman para alim ulama, khususnya di tanah Jawa. Ulama-ulama mendasari dan mengambil istilah solat daim ini daripada firman Allah yang kita baca surah Al-Ma'arij tadi. Sebenarnya solat daim itu tidak lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara terus menerus sampai mati. Asal mula munculnya solat daim adalah diambil daripada sejarah salah seorang wali dari Wali Songo yang turut mempopularkan solat daim, iaitu Sunan Bonang. Tuan-tuan baca kitab cerita sejarah Wali Songo kan? Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Syekh Siti Jenar, termasuk Sunan Bonang. Sunan Bonang ni lah mempopularkan perkataan solat daim. Sebab apa? Kita cek sikit sebelum penutup ni. Sunan Bonang menyuruh Raden Masyahid untuk duduk, diam dan usaha untuk kalahkan hawa nafsunya sendiri. Menurut ajaran dari Sunan Bonang, solat daim itu hanya duduk, diam, hening dan pasrah pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sunan Bonang kata, sudah menjelaskan perihal solat daim, iaitu keutamaan diri adalah mengetahui hakikat solat, sembah dan pujian. Solat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan solat Isyak atau Maghrib, solat lima waktu. Itu namanya sembahyang. Apabila disebut solat, itu hanya hiasan dari solat daim, hanya tata caranya sahaja. Solat sejati tidak hanya mengerjakan sembah raga atau tataran syariat mengerjakan solat lima waktu. Solat sejati adalah solat daim, iaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahawa yang suci dunia ini hanya Tuhan. Hu Allah, dia Allah. Hu saat menarik nafas dan Allah saat mengeluarkan nafas. Tuan-tuan perempuan, ni dalam kitab Suluk Wujil ada menyatakan bahawa Sunan Bonang menasihatkan kepada raden yang lain, menyatakan solat sebenarnya ialah kamu duduk tafakur. Kamu duduk tafakur, pasrah, redha, hikmah, sabar, ikhlas. Kamu bertawajuh kepada Tuhan punya dunia. Solat yang itu lima waktu itu bukan solat, itu sembahyang, katanya Sunan Bonang. Baik, tuan-tuan perempuan, ada tak Sunan Bonang kata tak payah solat lima waktu tu? Dia tak kata pun. Di sini kena faham. Sunan Bonang tak kata pun jangan kalian solat lima waktu itu. Dia tak kata pun jangan solat lima waktu. Dia tak kata pun itu bukan syariat. Dia tak kata. Dia cuma kata, hendaklah kamu solat daim. Solat daim tu apa? Kita dah kata tadi tuan-tuan perempuan, daim ini diam, bicara, semua gerak tubuh merupakan kegiatan mengingat Allah. Wuduk, buang air besar, buang air kecil, kegiatan menyembah, niat dia semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia berisikan mengingat kepada Allah setiap detik waktu hayat dia. Allah, 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 Allah. Itulah solat daim. Jangan kita kata solat itu sama tata caranya dengan solat lima waktu semalam. Maknanya, faham begini tuan-tuan, solat daim adalah solat zikir yang duduk di dalam hati kita senantiasa berterusan, daimun, daimun berterusan, ingat Allah, ingat Allah. Tapi ada orang telah pun menterbalikkan kalimah Sunan Bonang ini dengan menyatakan sebenarnya itu ingat Allah sudah memadai, sudah cukup, enggak perlu yang lima waktu. Yang ini sebenarnya. Muslimin muslimat rahimahullah. Yang terbaik kalau kita fahamlah sekarang ni dah adalah unsur-unsur nak marah kepada orang tak payah nak solat. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan benda ni tidak benar. Dia kata hanya solat kena pandang tauhid semata-mata. Tuan-tuan kena faham begini tuan-tuan. Solat lima waktu semalam syariat Allah, wajib buat, fardu kepada kita tuan-tuan. Dan paling cantik selepas solat fardu itu solat daim kita buat. Faham maksud saya? Habis solat lima waktu semalam,
maknanya betul lah ulama tasawuf kata solat sebelum kamu bersolat. Maknanya barulah kita tak cacah marba dalam solat. Pasal apa? Sebelum pergi ke sah semayang kita dah solat dulu. Itulah solat daim. Maknanya hati tu dah memang ya Allah. Waktu bersihkan diri tadi dekat tempat wuduk, kita basuh muka tu, muka tu dah gugurkan dosa kita dah. Kita tahu meaning behind reason ambil wuduk tu. Kita tahu dah macam mana bersihkan tangan kita, kotor-kotor gitu semua, kepala ingat apa, kaki ke mana, semua dia bersihkan. And then pergi tempat ketika sejadah. Cantiklah tuan-tuan. Kalau tak, bukan pergi ketika sejadah. Apa ke sejadah? Solat daim. Tapi ada golongan tertentu cuba memanipulate kan. Dia kata solat yang syariat lima waktu tu bukan dia. Hari hang tak khusyuk, hang tak payah solat. Kita solat sampai kita khusyuk. Bukan tunggu khusyuk baru nak solat. Takut bukan khusyuk datang, malaikat maut datang dulu. Jaga tuan-tuan, kita risau anak-anak ni. Baik muslimin subhanakumullah. Begitu sikit sebanyak tuan-tuan perkongsian kita. Apapun kadang-kadang saya lebih suka membawa kepada Imam Malik pesan bahawasanya banyak sangat perkara-perkara yang kadang-kadang terlalu berlaku di hadapan kita mutakhir ini. Kalau kita tidak ada pandangan ilmu, maka kita akan jadi golongan yang terpedaya. Mudah-mudahan Allah pimpin kita ke jalan yang lurus ini insya-Allah, supaya kita tidak pergi ke kiri dan ke kanan. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, minta maaf lama sikit saya menyentuh dalam bab ini, sebab mungkin pertama kali saya datang kot, jadi lewat sikit. Saya rasa saya nak berkongsi itu saja. Insya-Allah sebelum kita nak solat Isyak ini, kita ada slot bersama dengan Al-Fadilatul Syekh Ustaz Sofi kita, ya. InsyaAllah sebelum saya bagi mic kepada Ustaz Sofi, saya cuma nak bagi tahu, mungkin Ustaz Sofi pun akan ada war-warkan, mungkin beliau ada produk tu buat InsyaAllah malam ni. Cuma Ana ada juga tuan-tuan perempuan, sebab malam ni adalah malam minyak bagi kita sebenarnya. Malam ini adalah malam minyak bagi orang Taman Kenari Kasturi. Kasturi lah, Masya Allah. Malam ni malam minyak. Pasal apa malam minyak? Saya tak tahu. Sofi akan cerita pasal minyak juga mungkin. Kalau tak silap, kalau salah betulkan Ana. Tapi saya nak tutup ni, saya nak tutup dengan cerita minyak juga. Minyak apa tuan-tuan dan puan? Dekat luar tu, Renault Mega ni, oleh rahmat maknya, membuat formulasi satu minyak juga. Minyak apa tuan-tuan? Minyak bam tari angin durian Belanda. 2 tahun lepas kita sakit tuan-tuan, 6 bulan makan bali dengan roti bakar je aku, 6 bulan masa nak mati lah. Tak tahulah, tak apalah, sakit ni kata orang bukan boleh bagi tahu sangat. Kita cuba ujian Allah kan, Allah ampunkan dosa kita mudah-mudahan. Tapi saya nak bagi tahu, berubat lah sekali tidur malam tak lena, tak boleh nak tidur lagi, tak boleh tidur. Reno Mega jumpa saya, Chef, tak, cuba try bam. Saya pun ambil bam ni, saya sapu kat kaki, tapak kaki. Masya Allah tuan-tuan, Masya Allah, Masya Allah. Lena tidur di mana. Jadi bagi siapa yang ada saraf-saraf ni, saraf-saraf tidur malam tak lena, lepas tu lutut ke macam dah semacam, tuan-tuan sekejap lagi pergi keluar, dapatkan. Sebab Ana dah pakai 2 tahun dah, berbetul-betul kat rumah. Istiqamah itu payah, istirahat itu mudah. Tapi nak istirahat apa kalau badan sakit? Tak boleh istirahat. Alhamdulillah saya ikhtiar, alhamdulillah sampai sekarang istiqamah dah berbetul-betul kat rumah. Sapu je, bawa kereta drive pergi ceramah mana-mana, sapu kat belakang, InsyaAllah on the spot. Tangan saya gatal tu sapu cantik, alhamdulillah. Memang roh kena roh, Allah bagi. InsyaAllah biiznillah dekat luar sana tuan-tuan nanti boleh dapatkan. Hashtag simple aja. Malam ni senang. Hashtag satu rumah, satu bam. 2 orang rumah, 2 bam. 3 orang rumah, 3 bam. 4 orang rumah, 4 bam. 5 orang rumah, 5 bam. Mana-mana boleh 5 insyaAllah. Wallahu ta'ala alam, yang baik datang daripada Allah. Yang tak baik datang daripada saya. Ampun maaf zahir dan batin kalau ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Bukan niat saya. Niat saya bersilaturahim. Dan mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk kita dapat tempat yang baik esok di sisi Allah, kerana Allah semata-mata. Amin ya rabbal alamin.